Halo guys, selamat pagi. Hari ini hari Senin, tanggal 27 Maret 2023. Saya berada di depan Windsor Castle ya, yang ada di Windsor ini. Ini sekitar setengah jam ya dari kota London. Dan ini saya kebetulan pagi, cuaca suhunya sekitar 10 derajat guys. Dan inilah tempat yang dikenal dengan Windsor Castle yang ada di Inggris ini. Jadi sebetulnya disinilah kediaman resmi almarhum Ratu Elizabeth yang kedua ya, tempat tinggal resmi beliau. Kalau di Buckingham Palace beliau biasanya hanya untuk menerima tamu kenegaraan. Dan kita lihat nih banyak orang mengunjungi castle ini dari dalam, dan bagian dari castle ini masih direnovasi dan masih bagus guys. Banyak wisatawan yang datang ke sini hanya untuk melihat kediaman resmi dari Ratu Elizabeth yang kedua ya, yang kita tahu baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Demikian guys, terima kasih ya. Selamat pagi, salam tiga guys. Semangat, sehat, dan sukses selalu. Nah ini guys, persis di depan Windsor Castle tadi, kita lihat ini banyak orang jual apa souvenir, tempat orang ngopi-ngopi ya. Dan ini bagian dari lingkungan dari Windsor Castle ini guys ya. Jadi orang banyak mau beli souvenir di sini, macam-macam bisa datang ke sini guys ya. Jadi kita lihat ya, di sini ada di tengah-tengah jalan ada meja untuk orang ngopi, ngeteh. Dan kita lihat nih banyak souvenir-souvenir yang bisa dibeli ya kalau datang ke sini. Dan di belakang sana kita lihat juga ada bangunan tua ya yang bisa dilihat ya, dinikmati di sini. Demikian guys. Inilah Windsor Castle yang sangat luas sekali guys, kita lihat ya. Ini tempat orang masuk tuh. Ya, jadi komplek kediaman Ratu Elizabeth II ini sangat luas dan besar sekali. Dan kita lihat banyak sekali turis datang ke sini ya. Tuh lihat kompleksnya, coba Windsor Castle ini. Nah guys, saya lagi lihat tuh. Itu dia. Kompleks Windsor Castle. Ya guys. Ini Windsor ini wilayah ya semacam distrik yang sekitar 30 menit dari kota London. Ya. Itu guys. Lihat, menuju ke depannya nih, pintu masuk. Nah, ini dia guys. Ini sebetulnya bagian belakangnya. Tapi ada jalan untuk jalan ceritanya guys. Wah, itu dia guys. Ya guys, saya sekarang ada di pintu belakang dari Windsor Castle ini guys. Tuh lihat ya. Kalau kita lihat ini betul-betul luas sekali Windsor Castle ini guys.
tempat kediamannya Ratu Elizabeth II. Ini bagian belakangnya loh, nih pintunya ya. Sampai ke dalam sana kita lihat, luar biasa. Justru bisa lebih luas dari apa Buckingham Palace ya. Kalau kita lihat di sini ya, di dalamnya. Sayang kita nggak punya waktu masuk nih guys ya. Dan kalau kita lihat guys tuh, inilah tempat orang jogging jalan kaki, sangat jauh ya, sangat indah sekali. Tuh banyak sekali orang tuh jalan di sana guys ya. Dan bisa sejauh ini orang jalan kaki ya, indah sekali. Persis di depan Windsor Castle yang ada di Windsor sini guys ya. Demikian, terima kasih ya guys. Sekali lagi, selamat pagi, salam 3S. Semangat, sehat, dan sukses selalu. Kita jalan lagi guys. Lihat ini ramai sekali wisatawan datang ke sini ya, yang makan ada, yang minum breakfast ya, mantap nih. Selamat pagi nih, hari ini hari Senin 27 Maret 2023 ya. Di sekitar Windsor Castle ya, cek kiri kiri. Masih di wilayah Windsor ya, di wilayahnya Windsor Castle. Itu wilayah Windsor tadi. In 300 yards at the roundabout, take the first exit onto Albert Road, A308. Rapi tamannya ya. Di sepanjang jalan itu kita lihat guys, saya ini masih air winter, jadi pohon-pohon masih belum hijau ya. Lebih indah lagi kalau banyak ada daun pohon-pohon ini guys. Tuh sana guys, Windsor Castle.